Kebanyakan orang berpendapat bahawa geografi dunia telah berubah disebabkan terdapatnya sejumlah daratan dan benua yang hilang. Misalnya, pulau legenda Atlantis pertama kali disebut oleh Plato dalam buku Timaeus dan Critias. Selain Atlantis, beberapa pulau di dunia saat ini juga disyaki hilang secara misteri sehingga keberadaannya tidak lagi disenaraikan di peta dunia. Para penyelidik berpendapat bahawa pulau-pulau ini dihanyutkan oleh hakisan lalu tenggelam akibat pencairan ais dan pergeseran plat tektonik. Mari semak. Pulau Tuanahi. Pulau yang satu ini sedikit berbeza dari yang lain. Pulau Tuanahi sebenarnya pulau berpenghuni dan merupakan bahagian dari Kepulauan Cook. Mulanya, Pulau Tuanahi terletak di selatan Rarotonga. Seorang pelaut mengaku pernah berkunjung ke sana pada tahun 1842. Dia menghabiskan 6 hari bersama orang-orang yang tinggal di Pulau Tuanahi. Namun, setelah 2 tahun, para pendakwah Inggeris cuba mencari pulau yang sama tetapi mereka tidak terjumpa apa-apa. Kononnya, Pulau Tuanahi telah tenggelam ke dasar laut bersama dengan penduduk asli kerana banjir besar. Pulau Saraan. Pulau Saraan adalah pulau gaib yang sebelumnya ditemukan pada tahun 1858 dan diakui oleh syarikat baja kotoran kelawar di New York, Amerika Syarikat di bawah undang-undang Kepulauan Guano. Pulau Saraan kaya akan kotoran kelawar dan ini membuka peluang perniagaan besar bagi syarikat pembuatan baja tersebut. Pulau Saraan terletak di Samudra Pasifik Selatan, barat laut Pulau Christmas. Namun begitu, pulau itu kelihatan dan diakui tidak ada seorang pun dari syarikat itu yang pergi ke sana selama 15 tahun. Selepas 15 tahun kemudian, satu pelayaran yang dilakukan oleh kilang itu ke pulau misteri itu mendapati pulau itu tidak wujud lagi. Sementara itu, pencarian serupa terhadap pulau ini juga pernah dilakukan pada tahun 1932 oleh para astronomi Jerman tetapi tidak mendapati hasil. Pada tahun 1937, Armada Pasifik Amerika Syarikat berusaha untuk mencari Pulau Saraan. Mereka berniat untuk mendirikan sebuah observatorium di sana agar dapat mengamati gerhana matahari yang berlaku pada 8 Jun 1937. Namun, usaha mereka juga tidak berjaya kerana Pulau Saraan tidak pernah ditemui pada peta. Antilia. Antilia adalah pulau hantu yang terkenal selama penjelajahan pada abad ke-15. Pulau ini berada di Samudra Atlantik yang terletak jauh di sebelah barat Portugal dan Sepanyol. Pulau tersebut juga dijuluki Isle of Seven Cities, Ilha das Sete Cidades dalam bahasa Portugis, Isla de las Siete Ciudades dalam bahasa Sepanyol. Kononnya, pulau itu berasal dari legenda penaklukan Muslim ke atas Hispania pada tahun 714. Saat para penakluk Muslim berusaha untuk menakluki Hispania, 7 paderi agama Islam berlayar ke barat untuk menuju ke Samudra Atlantik. Mereka akhirnya mendarat ke sebuah pulau yang dikenali sebagai Antilia, di mana mereka mendirikan 7 perkampungan. Pulau ini membuat penampilan pertamanya sebagai pulau persegi panjang pada tahun 1424 dalam peta laut milik Zuane Pizigano. Setelah itu, secara beransur-ansur, Antilia muncul di sebilangan besar peta laut pada abad ke-15.
Setelah tahun 1492, ketika lautan Atlantik Utara mula sering dikunjungi pelaut yang memetakan pulau-pulau, Pulau Antilia secara beransur-ansur hilang. Pulau ini pernah disebutkan dalam surat kerajaan Raja Afonso V dari Portugal pada 10 November 1475, di mana dia memberi kuasa kepada kesatria Fernão Teles untuk mencari The Seven City dan pulau-pulau yang lain yang mungkin dia temukan selama mengarungi Samudra Atlantik Barat. Lalu disebutkan lagi dalam surat kerajaan pada 24 Julai tahun 1486 yang dikeluarkan oleh Raja Johan II dari Portugal kepada Fernão Dulmo yang diberi kewibawaannya untuk mencari Antilia. Kemudian, pada tahun 1490-an, ada kabar angin yang menyebutkan segudang logam berharga dapat ditemui di Antilia. Para pelaut dari banyak bahagian negara mulanya dapat melihat pulau itu dari jarak jauh. Mereka tetap akan berusaha untuk menggapai daratan Antilia kerana diyakini dipenuhi dengan emas dan perak. Namun, saat mereka mendekati pulau tersebut, tanah tersebut menghilang dan kini Antilia belum terdapat di dalam peta dunia. Pulau Hi Brazil. Pulau Hi Brazil adalah pulau hantu yang dinyatakan berada di Samudra Atlantik sebelah barat Irlandia. Pada mulanya, peta laut menemui sebuah pulau yang disebut Brasile di barat Irlandia di Samudra Atlantik pada tahun 1325. Dalam peta laut, iaitu buku yang berisi mengenai arah pelayaran dari kapal, peta dan deskripsi pelabuhan dan pantai yang dibuat oleh Angelino Dalcut. Kemudian, pulau itu muncul sebagai insula di Brazil di peta penjelajah kebangsaan Republik Venesia, Andrea Bianco pada tahun 1436. Pulau ini kelihatan menempel pada salah satu pulau besar dari gugusan kepulauan yang ada di Samudra Atlantik. Pulau tersebut dikesan untuk sementara waktu bersama dengan pulau moden Terceira de Azores. Seterusnya, peta catalan sekitar tahun 1480 melabel dua pulau yang bernama Ilha de Brasil, iaitu satu terletak di barat daya Irlandia dan satu lagi terletak di selatan Ilha Verde atau Greenland. Pada peta itu, pulau itu berbentuk lingkaran. Tak hanya itu, di sana juga terdapat selat atau sungai yang mengalir ke timur barat melintasi tengah pulau. Setelah tahun 1480, banyak pelaut dan penjelajah yang masih gagal untuk mencari pulau tersebut dan Pulau Hi Brazil secara beransur-ansur muncul di peta mereka dan lokasinya terletak di barat daya Galway Bay hingga tahun 1865. Pada masa itu, ia disebut Brazil Rock. Itulah antara pulau yang terhapus dari peta dunia. Jangan lupa untuk subscribe, like dan tekan tombol notification supaya anda tidak ketinggalan video-video menarik dari saya yang seterusnya. Bye guys! Jap-jap, kalau guys nak dapatkan lazizon yang rangup dan sedap, guys boleh buat pembelian melalui mana-mana link di description. Stok adalah terhad bosku.